Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bagus Kisworo. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membersihkan sensor oksigen di mobil Karimun Wagon R ya. Jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan kerak karbon yang ada di sensor oksigen menggunakan carbon cleaner. Bagaimana caranya nanti kita saksikan. Mari. Oke, ini sensor oksigennya punya Karimun Wagon R ya, teman-teman ya. Udah gelap seperti ini, udah kotor. Ini mau saya bersihkan menggunakan carbon cleaner. Ini yang mau saya gunakan untuk rendam. Dan ini yang mau saya gunakan untuk semprot-semprotnya nanti. Sayangnya nggak ada selang yang merah ya, tapi syukur nanti kita coba. Oke, pertama kita tuangkan dulu carbon cleanernya ya, teman-teman semua. Kita tuangkan ke gelas. Oke, kita tuangkan dulu carbon cleanernya sini. Ya. Kita rendam saja. Kita biarkan kurang lebih 5-10 menit ya. Itu waktu kita celupin udah kelihatan ada perubahan warna dan ada reaksi kimia di sana ya. Oke, teman-teman, setelah 5-10 menit kita rendam di carbon cleaner. Kita coba keluarkan dan kita bisa amplas ya di bagian ujungnya ini untuk membersihkan kerak-keraknya. Dan di bagian ujung yang ada lubang-lubangnya ini teman-teman bisa lakukan ini per 10.000 km ya, atau tinggal intensitas pemakaian lah per 20.000 juga nggak apa-apa bersihkan ini. Untuk cara pemasangannya nanti lihat di short video saya ya. Jadi modalnya hanya kunci 22 sama tinggal ngelepas ini kan, ngelepas ini kabelnya, ini kan ada cetekannya tuh, gampang kok. Nah, nanti ini dilepas pakai kunci 22. Misalkan sampai kerak-kerak yang menempel tuh hilang ya. Ini cenderung bersih karena sebelum diganti dulu sudah pernah dibersihin. Intinya ini belum rusak, tapi karena tipikalnya saya pokoknya kalau sudah sekian umurnya saya ganti. Buat teman-teman yang masih mau membutuhkan ya silahkan pakai saja, saya kira ini masih bisa lah karena harganya cukup lumayan ya ini ya. Ya paling tidak warna hitamnya itu hilang lah.
Untuk lebih mantapnya kita juga semprot ya. Bebas untuk carbon cleanernya, bisa yang cair seperti ini, yang model foam seperti ini, yang semprotan nggak model foam juga ada. Yang penting untuk carbon cleaner, karena yang membuat sensor oksigen itu kotor karena karbonnya terlalu banyak, kerak karbon ya. Nah, saya kira udah mendingan bersih dari sebelumnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.